Berikut ini cara untuk memasang kartu SIM di HP Xiaomi. Jadi perlu kalian ketahui cara memasang kartu SIM di semua seri Xiaomi, Redmi itu sama saja, cuman letak kartu SIM-nya itu beda-beda. Nah seperti ini, kalau kalian lihat di HP Xiaomi, ini ada tempat SIM-nya di sebelah kiri. Intinya kalau ada lubang, kemudian ada tempat slot, nah yang seperti ini tempat SIM-nya. Kalau kita pilih di sini, nah kita keluarkan, nah ini tempat SIM-nya seperti ini. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kalian yang pakai HP lain, seri Xiaomi yang lain, nah seperti ini. Untuk HP-nya tidak perlu dimatikan, kalian cukup lihat di bawahnya. Nah ada juga yang jenis lain itu berada di bawah, seperti ini. Ada lubang di bawahnya. Tapi harus kalian bedakan lubang yang ini mic, lubang yang ini kalau ada slot, nah itu baru lubang untuk kartu SIM. Jadi silakan kalian bedakan. Atau dicek, nah ini kalian silakan masukkan SIM ejector yang seperti ini, kalian dapatkan pada kotak. Masukkan di sini. Nah, kalau sudah keluar ditarik. Nah, yang ini masukkan SIM-nya, ada SIM 1, SIM 2. Ini yang jenis sandwich, ada juga yang tadi itu memanjang. Kalau yang Xiaomi yang tidak ada SD card, itu SIM satunya di sini dan SIM 2-nya di sini. Jadi kalau kalian lihat di sini kan ada lekukan di kartu SIM-nya. Nah, kalian sesuaikan saja dengan lekukan yang ada di tempat SIM. Kemudian baru kalian masukkan lagi dengan posisi yang sama. Kalau terbalik dia tidak mau masuk. Kemudian ada kadang di HP Xiaomi lain dia ada di atas. Tapi jarang sekali terjadi. Kalau yang lubang ini mikrofon, jadi harus hati-hati jangan kalian colokkan SIM ejector. Biasanya kalau tidak di samping, di bawah. Setelah itu kalian lihat atau lihat jaringannya. Nah, yang ini sudah muncul, berarti SIM yang kita masukkan sudah berhasil kita aktifkan. Lihat di bagian ini, nah ini ada XL. Di bagian pengaturan kartu SIM. Nanti kalian lihat jenis jaringan. Itu saja, semoga bermanfaat.